Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Matematika TV. Dan hari ini kita akan membahas soal tentang program linear. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Pada gambar berikut, yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2y min x lebih kecil sama dengan 2. 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Adalah daerah apa? Oke. Jadi karena titik potong dari masing-masing pertidaksamaan sudah jelas di gambar pada soal, maka kita akan menentukan apanya? Kita akan tentukan daerah arsiran masing pertidaksamaan. Pertama, pertidaksamaan 2y min x lebih kecil sama dengan 2. Yang mana garisnya? Lebih kecil sama dengan 2. Berarti, tanda lebih kecil sama dengan arah arsirannya kemana? Arah arsirannya yaitu ke atas. Lalu berikutnya, pertidaksamaan 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. Maka arah arsirannya kemana? Arah arsirannya adalah ke atas. Lalu berikutnya, x lebih besar sama dengan 0. Arah arsirannya kemana? Arah arsiran untuk pertidaksamaan x lebih besar sama dengan 0 adalah ke bawah. Lalu berikutnya, y lebih besar sama dengan 0. Arah arsirannya kemana? Arah arsirannya untuk pertidaksamaan y lebih besar sama dengan 0 adalah ke kiri. Maka, yang mana yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan di bawah ini? Yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah daerah tidak terkena arsiran. Jadi, daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang tidak terkena arsiran adalah daerah 1, daerah penyelesaian pertidaksamaan yang tidak terkena arsiran. Maka jawabannya adalah A, daerah 1. Oke, sekian pembahasan soal mengenai program linear untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan konten terbaru di Matematika TV. Dan klik tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan info penting seputar Matematika TV. Sukses selalu ya!